Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke kawan-kawan, kita akan memantau hasil pengaspalan yang baru saja dilakukan, yaitu pengaspalan dari sambungan yang kemarin. Oke, inilah hasilnya kawan-kawan. Sangat mulus. Dan pengaspalan ini berakhir di tikungan yang ke-15. Ini adalah pengaspalan yang dilakukan atau lanjutan yang sudah dilakukan kemarin kawan-kawan, dan pengaspalan lanjutan ini berakhir di tikungan yang ke-15, dan tinggal 4 titik tikungan lagi, yaitu 16, 17, 11, dan 12. Mantap. Oke, seperti yang kita tahu bersama bahwa pengaspalan track lane ini merupakan pengaspalan lapis pertama kawan-kawan, dan bisa dilakukan putus-putus. Begitu juga dengan lapis kedua, nantinya juga bisa dilakukan putus-putus. Hanya untuk pengaspalan lapis ketiga saja yang non-stop 24 jam. Artinya nantinya para pekerja akan bekerja sip-sipan supaya tidak berhenti untuk pengaspalan lapis ketiga. Mantap. Wow, mantap kawan-kawan. Pengaspalan ini dilakukan dari pagi tadi dan sekarang sudah jam 12. Untuk penghamparan material aspal sudah selesai dan hanya aktivitas ruler yang masih melakukan aktivitas pemadatan. Keren. Tidak hanya aktivitas pengaspalan yang bisa kita pantau di titik tikungan yang ke-13 dan 14 sampai ke-15, di sini juga sedang terfokus untuk pengerjaan tanah atau LPA. Tiga menit bawah. Kita kembali lagi di sini, dan sebentar lagi lapisan aspal yang sudah dihamparkan dan dipadatkan ini akan selesai. Oke kawan-kawan, ikuti terus video ini, dan seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu untuk
mendukung supaya sama-sama kita dapat memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampung. Mantap. Ya, kita alih posisi sedikit. Dan kita akan review juga di sini. Kita akan shoot batas pengaspalan yang baru saja dilakukan. Ya, di depan sana tempat di mana alat finisher terparkir, batas pengaspalan yang sudah dilakukan, yaitu tikungan yang ke-15, kawan-kawan. Pasukan tandem ruler ini terus bergerak maju mundur memadatkan lintasan yang sudah dilakukan pengaspalan. Dan ini adalah hasilnya, sangat mulus, padat, dan tentunya sangat berkualitas untuk kelas aspal. Dan tentunya sangat berkualitas untuk ukuran aspal sirkuit MotoGP. Mantap. Oke, kita lihat satu orang pekerja menyemprot roda dari tandem roller ini dengan cairan khusus, dan maksudnya untuk supaya material aspal yang sedang dipadatkan tidak lengket di rodanya. Mantap.